Happy birthday to you! Ya sobat super, ini dia. Kita udah sampai di kawasan memasuki ini ya, pusat kota, tapi di jalur Pasopati. Pasopati ya, jembatan layang gitu ya. Nah, ini dia sahabat super. Oke, kita lampu merah dulu. Ah, ini banjir ya, masih banjir di sini juga ya. Ini kalau nggak salah stopan area ini ya, area mana ya? Area Gedung Sate ya, Gedung Sate ya. Benar, Gedung Sate ini kayaknya. Ini posisi di stopan lampu merah juga, ini masih banjir ya, bisa kita lihat di sini. Jadi sepanjang jalan tadi dari awal mau masuki habis Cilenyi tadi juga udah mulai gerimis-gerimis, hujan lebat dan banjir sepanjang jalan. Nah, ini bisa kita lihat di sini, hampir di setiap stopan banjir. Oke, kita berhenti sejenak dulu karena memang kondisinya memang lampu merah ya, jadi harus berhenti dulu, nunggu lampu hijau dulu. Untuk hujannya sendiri sebenarnya sudah berhenti, tapi banjirnya masih berlangsung karena tadi posisinya hujannya lebat begitu. Oke, kayaknya udah kita mulai jalan kembali, lampu udah hijau, kita lanjut jalan. Nah, ini dia ya, tuh bisa kita nyepretnya banyak sekali. Nah, ini kita memasuki kawasan Pasopati atau jalan layangnya. Nah, ini dia ya, kita lewat atas saja. Ya, kita lewat atas, kita lewat ini saja ya. Jalur kita sendiri ada di Pasopatinya. Jalur Pasopati nyambung di area Gunung Batu. Nah, ini ya, kita naik dulu lewat atas jalan layangnya. Oke, lanjut. Untuk perjalanannya kita lanjut lagi ke depan. Ini masih gerimis kecil ya. Oke, untuk waktu sendiri menunjukkan 18.31, ini setengah 7 petang, masih di perjalanan dari awal dari jam setengah 5 pagi menuju siang. Hanya saja yang posisi waktu jam 6 pagi, jam 8, jam 12 itu tidak kita dokumen ya, karena posisinya juga waktunya sangat panjang sekali. Jadi kita dokumen dari awal dari area Brebes ya, Brebes menuju kota Bandungnya itu kita dokumen. Nah, ini posisi kamera via Vibro 2S ya, Vibro Mark 2 2S begitu. Nah, ini posisi kita lewat atas.